Hello sir, welcome to KFC. Welcome to KFC. Muncul apa ini? Biar saya jawab. Tiba-tiba welcome dia muncul. Mobile Legend. Kalau sir, come. Nyami. Kalau dah 58 tahun tetap pada pacik tu dah macam mana? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Kali ini kita akan mereak Maharaja Lawak 2019 cuy ya. Maharaja Lawak Megah 2019. Yang pertama saya akan reak dari Zero ya. Yang ronde pertamanya cuy ya. Yang ronde pertamanya karena saya baru mendapatkan channel yang mengupload ulang yang ronde pertama ini cuy ya. Ini separuh minggu akhir cuy ya. Bisa dikatakan semifinal cuy ya. Jadi di penampilannya kemarin ini ada yang gugur, saya nggak tahu cuy, di antara peserta-peserta Maharaja Lawak ini cuy ya. Dan yang akan kita reak pertama adalah Zero, dan yang kedua saya akan mereak sesuai dengan permintaan teman-teman juga dari Boce. Dua sekaligus yang saya reak di ronde pertama ini cuy ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andy, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah dan notifikasinya cuy. Notifikasinya itu penting banget supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Andy cuy. Oke, dan langsung aja kita lihat penampilan Zero yang pertama cuy ya. Ini saya reak yang ronde pertama sih, tulisannya ronde pertama sih. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Sampai ke landas. Sampai juga. Ini gambarnya terlalu jauh cuy ya. Dia nggak mau keluar dalam ramai orang. Oke, kita sudah sampai di landas. Sekarang ke London dia cuy. Kau tidak mau tahu kenapa pakai baju ini? Itu aja mau tanya, ini style rambut siapa ini? Oh ya, udah mendekat. Salah ya. Siapa? Ini oh, baju ini full ya. Dynamo? Bukan, siapa? Dynamo. Main lah kau ini. Sekarang ini aku mau tanya dengan kau. Kita sudah sampai dekat London. Apa yang kau tahu pasal London? Semua saya tahu pasal London. Lagu-lagunya saya tahu. Macam mana lagunya? Johnny, yes papa. Ini mama, no papa. Ini lagu apa sih? London Bridge is falling down, my friend Lupin. Asik. Begitu. Di London ini ramai, kau tahu, ramai band-band yang terkenal. Aku tahu. Kau tahu tak? Limp Bizkit. Asik. Dekat sini. Linkin Park. Okay. Iya, Link. Lari ke China sih. Bukan nama menteri Malaysia gak? Dia orang datang pergi London tengok konser. Oh nama menteri Malaysia itu tadi cuy ya. Tadi konten saya tidak makan tidak? Bukan saya tidak mau makan. Kau tahu flight itu tidak singgah mana-mana arena. Bersama saya mau makan. Daripada dulu kau ini. Nasib baik dekat airport ini ada KFC. Tapi masalah sekarang ini. Apa dia? Aku faham kalau dorang cakap bahasa Inggris. Oke. Okay? Tapi aku tidak pandai macam mana mau balas. Sia-sia bergaul sama saya SPM kredit. Apa? SPM kredit. Tanya sama saya. Oke, sekarang aku tanya, makan macam mana dalam bahasa Inggris? Makan dalam bahasa Inggris? Minum? Simple, everything is different. Oke, yuk. Aduh, benar-benar ini akur banget ya. Adik-beradik gini sih. Tiba-tiba dia muncul. Mobile Legend. Come. What order? Spicy or original? Yeah.
apa tuh, saya mau sebut yang sebelah kiri, tapi saya tidak tahu macam mana sebut. Kau tidak pernah dengar gue? Ya. Macam mana? Asha, turn left. It, maksudnya apa sih? And then, turn right. You order turn left and turn right. Yes, and then can you give me a different choice? In Malaysia, you know, it's chicken is a very delicious. But in London, I want a city box. Ternyata gigi banget ya bahasa Inggris ya. Oh my god. You talking very very funny, you know? Yeah. In Malaysia, I'm comedian. Oh. Yeah. Total 15 pound. 15 pound. Wah, dia punya pound ada pound. Sekarang ini masalahnya, aku belum tukar currency. Kok currency gua belum tukar? Nasi spice bapak saya kirim tadi. Dia kirim dari mana? WhatsApp. Boleh, 50 bucks, 60 bucks. Okay, sekarang kita mau bayar? Kita send WhatsApp sama dia. Nombor, your number? I'm sorry sir, cash only. Cash only pun ada bau lagi. Okay. Bisa ya mereka ini, adik-beradik akur banget ya. Sulit banget ya dapat saudara seperti ini sih ya. Very very finish. Lucu banget ini. Yes. This one Pepsi. Kejap. Yes. Sudah basi kah mulut-mulut dia? Very nice. Okay, sir. Enjoy your meal. Yes. Maintain your smile. Yeah. You fall. Yeah. All right. Come from, you know? Actually, what you come from? What? Oh, this order is confirmed. Enggak nyambung ya. Ayu tadi itu kan. Ayu. Go to Jerman. We only two in London. Yes. Oh my god. You so funny. 5 bintang. 5 bintang ya. I mean you country. We are from Papua New Guinea. Yeah. Papua New Guinea. We were from Asia. Asia. You know Asia? Alright, okay, you, I enjoy your day. Bye. Oh, telepon. Hello. Eh, kau dah kenapa? Ternyata. Orang Nogori di mana? Okay. Aduh, ternyata orang Malaysia juga cuy ya. Okay, kita lanjut ke Boce cuy ya, Boce. Jadi buat teman-teman yang ingin merequest peserta yang lain, silakan aja komentar di bawah. Yang peserta paling banyak requestannya itu yang saya react lagi cuy ya. Kita lanjut ke Boce cuy ya. Ini masih ronde pertama cuy ya, dan kumpul panda. Aku nak bertanya dengan kamu ni. Kenapa? Kamu berapa kali pergi gaji? Oh, dengan Aceh. Kalau pergi gaji itu 7 kali rasanya. Cocok banget ya, jadi orang tua. Kamu pergi 7 haji ya. Ye, kalau kali ini yang masuk ni dah kelapin. Pakai PP. Ye, pakai E terakhir. Kita pergi haji. Lepas umrah baru ke haji. Lepas haji barulah makronnya. Tak itu dah hehehe. Kayak bahasa Betawi. Tapi man, kamu kena ingat. Kenapa? Kalau kita nak pergi ke haji, kita kena pergi immigration. Kenapa? Lepas ke immigration, Cok Bica. Iya. Lepas Cok Bica pergi ke Abu Dhabi. Dah ke Abu Dhabi. Nanti. Masih apa? Mengkeme ni makan semua dah buah-buah kami ni. Sebab semua buah-buah kami sekali makan ni. Kenapa? Aduh, kok akhiran bahasanya terus sih? Ini parodi apa sih? Ini dah kami duduk kampung ini. Chef pokok dulu.
Itulah pepasir ni. Ni orang tua. Orang tua. Dah nak mati pun bisa ukur lagi kat kedai makan. Ha? Dah masuk tahun baru tak paham-paham lagi. Kedai makan tak boleh mengukur. Kenapa mengantar budak kawan baru ni? Akhirannya eh terus. Tidak pernah orang kawan datang nyamai-nyamai kita ni. Memang kena zaman lah kecil. Dah masuk tahun baru kita tak nak tanda tugasan ni. Aku isap rokok umur 58 tahun. Kalau dah 58 tahun tetap pada pakcik tu dah macam mana dah, tapi kita tak tahu nanti pakcik. Kesihatan kita ni. Ni sampai nanti bayar. Di samping ni. Eh, bumbung ni. Ambo. Menegaskan aja ni. 15,000. No, takkan ni beradak sampai dapat 15,000. Daripada tahun 58, mongkuk sampai hari ni. Itulah bilnya. Astagfirullahaladzim. Yang berkuat kuasa 2020 yang kamu kira sebelum mereka tu kenapa? Asal berasap. Ini budak-budak pegawai baru ni memang sombong. Tidak pernah datang rumah orang tua. Ya. Aku tapi aku tak tahu. Sabo. Kamu bukan menyombong benar. Baru jawatan tinggi. Udah nak bergaduh. Wengi kamu nak buat ajak gaduh. Saya pegawai muda. Saya hormat orang tua. Tapi jangan cabar saya. Jangan tekan-tekan saya, pakcik. Eh? Pakcik mokok? Tak. Ah, bagus pakcik ni tak mokok. Tapi anak aku tu mokok umur daripada 6 tahun sampai umur 31 tahun. Inilah orang tua yang mengajarnya. Kita ini sangatnya. Mudah-mudah akan ikut contoh orang tua, pakcik. Ini bagi, bagi kat anak pakcik. Janji rasa. Udahlah, aku malih. Kalau duduk ini di panti jompo kali je. Aku tidak, rumah aku tidak berasa. Udah balik. Bagi kat rumah sekali. Kenapa? Dapur berasa tadi kan? Bagi kat ni. Kena juga. Kan ni. Tak. Tak payah lah, baliklah. Apa tu? Ubat nyamik. Ubat nyamik. Habis tu ni. Ubat nyamik. Bapak berasap kan? Hei! Bayar, Salman. Hei, aku tak faham dah jelak aku menengok kamu ni. Sudah, aku nak pergi rumah Sleman. Dengar kata rumahnya terbakar tu, tak selesai pinggang di bel. Oh, yang sempang tiga tu je? Takkan rumah terbakar pun di sama. Bagi kat diorang, bagi kat bomba. Kenapa bagi kat bomba? Lepas pada mati tinggal apa? Asap. Bagi kat bomba. Dahlah, saya pun dah jalan tugas. Saya nak berasa dulu, pakcik. Nanti. Anak-anak muda ni. Kita berkena dia berkena kita ni. Kamu tahu tak kamu menyamai di mana ni? Di kedai makan lah, premis ni kan. Kita tak boleh mengukur kat sini. Kedai makan otak kamu. Ini rumah aku. Sampai rumah kamu menyamai ni. Aku boleh saman kamu balik. Cukup dah kamu rumah aku. Ini, ketua sampai ni. Oke. Di ronde pertama ini kayaknya ada yang kurang dari Boce, cuy, ya? Atau memang saya yang nggak bisa tertawa lebih atau gimana, cuy, ya? Tapi ada sesuatu yang kurang gitu ya? Atau karena saya nggak terlalu memahami apa alur cerita dalam komedinya mereka, cuy, ya? Yang tadi mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang banyak banget, kata terakhirnya itu pakai e gitu ya. Kalau di Jakarta itu dibaratkan bahasa Betawi, bilang apinya, tempatnya gitu ya. Enggak, kayak gimana ya, kayak saya banyak tanda tanya banget di penampilan Boce yang ronde pertama ini. Ini jujur banget ya, ini jujur banget sesuai dengan apa yang saya real kali ini, cuy, ya. Di penampilan Zero ya, iya memang lucu gitu ya, makanya saya tertawa di penampilan Zero, cuy, ya, yang pertama tadi. Yang di kedua ini saya enggak, agak gimana ya, atau mungkin mood saya yang kurang gimana, cuy, untuk tertawa. Tapi
ya ya begitulah cuy ya, itulah yang sebenarnya saya ucapkan. Begitu juga yang saya rasakan saat meriak ini cuy ya. Dan nanti kalau penampilan yang kedua udah ada yang upload, nanti saya akan lanjut yang kedua lagi cuy ya, penampilan yang kedua. Dan okay, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Dan saya undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.